Hey guys, yo, welcome back to my channel. Okay, teman-teman, jadi balik lagi di channel FKR Project. Jadi seperti biasa guys, jadi kali ini kita bakal nge-reaction video yang lagi muncul di FYP gue sih. Tadi Lara ngeliat kan, gue lagi scroll atau ada rekaman aja ya. Nah, kali ini kita bakal nge-reaction ya. Siapa namanya? Nelly. Ya, kalian pasti sudah lihat di thumbnail ya. Dia adalah seorang pembuat kata-kata. Betul, gue udah ngikutin dia selama setahun. Dari zaman-zamannya corona. Di sini dia kenapa bisa terus-terus naik? Dari awal dia buat TikTok sebenarnya sih, ya gue tahu dari di awal dia buat TikTok itu video dia masih sepi, tapi emang ada video yang sering banget booming. Gue tuh udah ngikut dia tuh kayaknya lama banget deh. Iya, karena gue pas itu tahu karena gue suka masuk ke profilnya, gue scroll video dia dulu ya. Itu zaman kapan itu, tapi kayaknya udah mulai menarik, udah mulai rame banget video. Dulu nggak serame ini sih video, cuma dia terus konsisten bikin video seperti ini ya. Sama lagi konsepnya, masih sama. Nah inilah, seorang content creator, kreator? Bodoh lah, itulah. Ya harus konsisten sih, akhirnya ya sukses. Nah waktunya, tugas gue mereaction dia. Yeah. Si Nelly ya, anak dari Kalimantan atau kalau nggak salah sih. Ya karena dulu seingat gue sih ada muncul di FYP gue, dia asalnya dari Kalimantan. Seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai sekarang. Yang buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa di klik tombol like, komen, dan subscribe agar video ini terus ramai. Let's go, kita mulai sekarang. Bisa lihat di sini ada Nelia ya, Nel ya, ini jumlah pengikutnya lumayan besar banget. Yang pasti bukan Satgiril, tapi bikin konten selalu Satgiril. Nah, ya seperti itu. Oke, gue bakal nge-reaction video dia yang tembus jutaan viewers karena dia ini cukup lama buat konten dan cukup banyak. Jadi yang pasti gue bakal ngebahas konten dia yang jumlah viewersnya sampai jutaan. Oke, let's go. Anjir, cakep juga nih cewek. Dimana cowok lo gak punya temen lagi karena lebih milih lo. Gue pernah, itu namanya bucin ya. Cewek cuma bertahan mungkin setahun dua tahun, tapi enggak buat kalau masih pacaran ya. Masih pacaran tuh cewek cuma bertahan 1 tahun sampai 2 tahun. Ujung-ujungnya selingkuh mencari orang baru karena bosan. Adalah drama percintaan seperti itu. Mending kalian milih temen sih. Gue pun menyesal ya dulu waktu bucin-bucinnya. Kalau temen bisa bertahan sampai lama guys ya. Siapa yang bantu kalian kesusahan ketika nanti adalah temen. Kalau cewek masih bisa putus. Beda lagi kalau kalian udah nikah ya, janganlah. Jangan milih temen, milih pasangan kalian ya. Kalau masih pacaran janganlah, jangan. The best itu. Next, kalau udah putus kabarin ya. Lu cakep banget sih. Anjir, jadi cowok oke, jadi cewek lebih oke. Gak ada rasa sih, tapi kalau dia lama balas chat kok aku kesel. Gayamu itu sombong sekali ya. Tapi BTW itu emang sih. Jadi dapat tantangan dari mana sih, gila. Pengalamannya banyak banget. Itu emang, itu kejadian nyata. Kenapa viewersnya bisa besar ya? Karena emang ini kejadian yang sering terjadi gitu. Jujur gak ada rasa, cuma kayak kesel aja gitu. Eh bang. Setiap mau jalan, pasti diberi peraturan. Indahnya pacaran dengan cowok saya.
Bego enggak senyum aja tetap enak dilihat gitu. Ini efek dari konten good looking ya. Gila, naiknya cepet banget ya efek konten good looking ini. Hey, gue dong, kagak good looking. Jadi naiknya sangat lama ya. Oh ya, BTW kalau kalian belum tahu, gue adalah cowok posesif ya. Sebenarnya gue cowok posesif, dan kenapa gue jarang banget pengen pacaran dan males banget pengen pacaran, karena gue cowok posesif yang dimana gue gak suka kalau cewek gue jalan sama cowok orang lain, bahkan bonceng-boncengan ya, seperti itu. Apa ya, rasanya itu kayak buat cowok ya, buat cowok takut banget diselingkuhin karena telah terjadi sebelum-sebelumnya gitu. Ya jadinya akhirnya gue terbentuk jadi cowok yang posesif. Itu alasan kenapa cowok sekarang posesif ya. Karena coba kalian tanya mantan kalian gimana ke cowok kalian ya. Pasti dia punya kejadian yang diselingkuhin lah. Harusnya sih. Tapi ingat juga kalau kalian memang sebagai cewek pengen ngelakuin posesif ya, kalian juga harus inilah, sama-sama saling konses. Ini apa sih bahasa susah banget, posesif aja susah banget. Gak mau udah lanjut. Diam. Suka waktu ketemu, ilfeel waktu lihat sosmednya. Bentar. Kenapa ini? Sulit dipahami. Okay, waktunya buka komen. Ayu banget, masya Allah. Kali ini jadi balas hai. Ih, gila, si Nelly, gila. Lo ya. Gimana tuh rasanya dibilang kayak gitu? Jujur guys, kalau kalian mampir ke TikToknya, setiap komen pasti ada kayak gini. Dibilang cantik banget, ayu banget. Begitu sulit cari yang sefrekuensi, typing, ganteng, estetik di sosmed plus real. Wkw. Apa itu estetik ya? Sumpah kalau orang pengen pacaran sama gue gak ada estetik. Jedak jeduk forever. I love you jedak jeduk. Pet estetik ya. Gak kenal aku estetik. Ciri-ciri orang gamai kalau gak ngejelekin yang ngeganggu. Terus apa nih gue? Efek good looking. Anda cuma mengulang pergerakan Anda. Viewersnya 2,3 ya, bangke enggak? 2,3 cuma. Enak banget ya jadi orang good looking. Weh, ganteng. Ganteng. Di tangannya ada gelang hitam. Gelang hitam ya. Oh, gue baru tahu. Emang gelang hitam itu udah punya cowok ya? Setau gue cincin sih, udah tunangan. Besok gue kayaknya harus beli gelang hitam kayak gini. Gue udah punya pacar, sombong dikit. Padahal mah cuma gelang. Gue bingung kenapa gelang dijadi lambang buat menentu pacaran gitu. Apa coba? Kayaknya gue seumur-umur pacaran gak pernah tukeran gelang kayak gini kan? Alah, gak tahu nih. Lo dapet dari mana ide kayak gini? Kita temenan dulu aja ya, soalnya aku masih trauma. Cantik banget cuy. Tidak berlaku ya, itu cuma alasan buat cowok ya. Kita tuh sebagai cowok sebenarnya pengen nyari yang benar-benar pas gitu di hati. Makanya kita bilang kayak gitu, trauma. Itu tuh bener-bener nyari yang pas banget ya. Ya nyari pas lah pokoknya, intinya dari sifat, perilaku, fisik ya. Itu rata-rata cowok sih sekarang udah mandang fisik ya. Kalau gue enggak sih, gue kayak udah trauma juga tentang fisik, tapi ya gue pengennya sifat sih. Sifatnya udah kalau sifatnya udah oke, perfect. Satu fakta tentang cewek yang jarang diketahui cowok, apaan tuh? Mereka sering doain hal baik buat cowok yang mereka cintai. Mantap.
mantan. Maafin gue ya. Idi. Emang ada apa hubungannya sama mantan? Kagak jelas ya. Gue gak paham sih kata-katanya ini. Gila terlalu tinggi dia. Untuk ngebahas percintaan. Kenapa awak tak cakap dari mula? Gua gue. Ya. Jadi. Coba guys, pacar kalian diminta PWJ pasti panik deh, sumpah. Kalau enggak ngasihnya lama karena mau dihapus-hapusin. Gua udah berapa kali pacaran? Dua kali pacaran dan yes, untuk mantan gue yang pertama gue minta IG-nya karena gue penasaran bangke. Jadi kayak selama cowok bos DM-nya banyak tapi gue megang jadi aman ya. Pacaran kedua bangke, pas gue udah minta ya, itu semua chat-chatannya tuh udah dihapus-hapusin dan story-story gue udah dihapus-hapusin kan bangke kan ya. Yaudahlah, jadi gue udah trauma juga sih sama pacaran-pacaran, jadi gue kayak sekarang udah gak mau pacaran lagi teman-teman. Lebih baik langsung gas nikah. Tapi nggak ada jodohnya, tapi ya sudah gitu, ya udah nggak masalah selagi bisa sendiri, kenapa harus berdua. Walaupun di zona gempuran FYP gue percintaan semua ya. Oke, mungkin untuk Nelly udah ya sampai sini aja. Dan btw lo emang cakep banget, gue sampai ngelihatnya gue nggak lebih fokus ke kata-kata lo, cuma gue lebih fokus ke wajah lo ya. Cantik banget lo anjir. Yaudah guys, thanks gue sebagai Fadli di sini. Thank you. Dan satu lagi hal yang gue pengen bilang, di setiap video ini gue gak pernah menggunakan namanya script video. Jadi so misalnya gue ada salah-salah kata, so gue minta maaf, ambil kata-kata baiknya, buang kata-kata buruknya. Dan thank you guys, gue di sini Fadli, sampai ketemu di next video. See you, bye-bye.